Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel saya, Semrawut Channel. Di video kali ini saya akan ngasih config dari Gcam Nikita versi V2.0 dengan di HP Redmi Note 10S. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe agar channel ini tambah maju dan berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja ke videonya. Ini Gcam Nikita versi V2.0. Ini dia Gcamnya. Gcam Nikita V2.0. Untuk bagi yang belum pernah install dan baru pertama kali nyoba Gcam, untuk membuat config-nya, folder config-nya, kita klik konfigurasi ini, kemudian kita pencet tombol simpan ini dan kita simpan, dan otomatis untuk folder Gcam-nya sudah terpasang di penyimpanan telepon. Untuk Gcam ini, saya link Gcam-nya saya taruh di deskripsi, dan untuk link config juga saya taruh di deskripsi. Kita akan ngasih config dari Semrawut Channel, yaitu config siang malam ribbon YUV. Langsung saja kita restore dan kita coba foto. Untuk AWB kita matikan dan HDR kita sempurnakan. Kita coba dengan rasio 4:3 di mode kamera. Langsung saja kita coba 1, 2, 3. Dan sudah, kita tunggu hasil dari config siang malam ribbon. Nah, dan ini untuk hasil config siang malam ribbon di HP Redmi Note 10S untuk Gcam Nikita. Untuk warnanya jernih, tidak terlalu over. Sekarang kita coba untuk pindah objek. Alhamdulillah. Kita coba 1, 2, 3. Kita tunggu sebentar, hasilnya masih loading. Nah, dan ini untuk hasil Gcam Nikita versi V2.0 dengan config siang malam ribbon. Untuk warnanya mantap, cakep, wajib dicoba untuk di HP Redmi Note 10S. Kita coba lagi 1, 2, 3. Kita tunggu sebentar. Nah, dan ini untuk hasil config dari Gcam Nikita versi V2.0 dengan mode kamera. Kita coba untuk mode potretnya. Kita fokuskan ke objek. Dan kita tunggu dulu untuk hasil dari config siang malam. Nah, dan ini untuk hasil mode potretnya. Untuk blurnya juga rapi, tidak terlalu berantakan. Kita coba pindah ganti objek. Kita fokuskan ke objek. Kurang, kita coba lagi. Kita fokuskan ke objek. Kurang dekat. Cukup sulit ternyata. Agak sulit, kita coba lagi. Bentar.
kemudian kita foto kalau sudah ngeblur, sudah fokus, dan kita tunggu dulu untuk hasilnya. Nah, dan ini untuk hasil Gcam Nikita versi V2.0 untuk mode potret. Sekarang kita nyoba ke mode malam. Untuk Astro dimatikan saja karena posisi siang hari. Kita coba foto 1, 2, 3. Kita tunggu dulu. Nah, dan ini untuk hasil Gcam Nikita versi V2.0 untuk mode malamnya. Untuk warnanya jernih, rapi, bagus. Wajib dicoba. Kita coba lagi. Kita tunggu dulu. Ini dia hasil mode malamnya. Kita coba sekali lagi. Nah, ini mode malamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya review dari config siang malam Reborn. Untuk hasil-hasilnya ini dia hasil-hasil dari config siang malam Reborn. Untuk link Gcam saya taruh di deskripsi, dan untuk link config juga saya taruh di deskripsi. Jadi disimak baik-baik. Mungkin itu saja reviewnya, kita semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.